Jadi di depan ini ada simpang besar lagi teman-teman. Kita lurus aja. Kalau ke kanan itu tembus ke, hah? Di depan tuh ada simpang tiga, kita lurus. Kalau kanan itu tembus ke jalan poros utama ya teman-teman. Kalau kita belok kanan, tembus ke daerah dekat Gunung Menangis kalau belok kanan. Kita arah lurus. Arah Pengempang, Sambera, Mangrove. Kalau kanan ini ke jalur poros utama, teman-teman. Kita ngambil lurus. Ini sudah masuk ke Desa Merangkayu, teman-teman. Daerah sini ada beberapa simpangan. Simak videonya sampai akhir ya teman-teman, biar gak kesasar kalau kita melewati jalur sini. Ini kita ngambil kanan teman-teman ya, bukan masuk ke Kampung Kutai. Kita belok kanan, bukan ke sana, salah kalau ke sana. Kita ngambil jalur belok kanan. Kalau sudah belok kanan, kita lurus saja, teman-teman. Kita lurus saja, kita ikuti jalur, teman-teman. Kita sudah di Desa Sebuntal. Jadi kita ikuti jalur besarnya aja ya teman-teman. Sini ada simpang 4 lagi, teman-teman. Kita lurus aja lagi ya. Ini ada simpang 4. Kalau dari daerah Bontang, kita lurus. Jangan belok ya. Kalau ke kiri itu ke Pantai Desa Sebuntal. Kalau sudah sampai sini, daerah sini teman-teman, kita ikuti aja jalannya, lurus terus ini. Oke teman-teman, simak videonya sampai akhir ya teman-teman. Biar nggak kesasar kalau misalnya lewat sini. Takutnya kesasar kalau kita skip video ini. Ini. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke daerah Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara ya teman-teman.
Jadi daerah ini sudah masuk ke daerah administrasi Kecamatan Muara Badak. Sudah bukan Merangkayu lagi. Di daerah Muara Badak ini akan banyak didapati pantai-pantai, contohnya Pantai Panretalopi, Pantai Jingga, Pantai Pengempang, Pantai Mutiara Indah, Pantai Sambera, dan lain-lain, teman-teman. Yang pertama ini dermaga Pasir Putih, melayani penyeberangan ke semua pantai. Jadi kalau mau ke pantai daerah sini teman-teman, kita harus nyebrang dulu teman-teman. Nyebrang menggunakan kapal. Biasanya sih harga tiket itu sudah termasuk harga kapal, teman-teman. Ini yang pertama, penyeberangan umum. Ini ke daerah Pantai Pengempang, teman-teman. Di depan itu tempat penyeberangan untuk menuju ke Pantai Panretalopi. Jadi Pantai Panretalopi ini yang termasuk yang paling viral pada saat ini. Jadi kita menyeberangi laut sedikit dulu teman-teman untuk sampai ke pantainya. Jadi bukan langsung set sampai, tapi harus nyebrang dulu. Kalau ini Pantai Indah Kurma. Depan ini Pantai Pelangi, Dermaga Pelangi. Penyeberangan ke Pantai Ceria, Pantai Pelangi. Jadi banyak anunya teman-teman, lokasinya. Lokasinya itu berada satu tempat, akan tetapi ya mungkin masyarakat sini membagi-bagi supaya supaya rotinya terbagi rata. Ini empang lagi teman-teman. Kalau ini penyeberangan pantai, semua pantai katanya. Pantai Jingga ini, Jingga. Pantai Jingga, Pantai Ceria. Tapi rata-rata yang orang kenal itu Pantai Panretalopi. Lagi viral mereka teman-teman. Ini Pantai Mutiara Indah ini. Kita istirahat dulu teman-teman. Ini salah satu spot favorit untuk istirahat di Musola An-Nurdin. Jadi ada warkopnya juga, WC-nya juga bagus, nggak kotor, bisa dipakai untuk sholat juga. Oke, kita istirahat dulu teman-teman.
masuk ini. Apa wi? Makanan nyawi bawa. Kita istirahat teman. Jadi situ ada gazebo-nya juga. Lumayan indah buat untuk istirahat bagi teman-teman yang mau istirahat. Kalau dari Bontang setelah pantai Parita Lobi teman-teman. Soalnya bersih.